Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di vlog kali ini akan membahas tentang kebersihan air ya di akuarium. Sebagian dari teman-teman, khususnya untuk pemula ya, yang baru memulai mencintai ikan hias, itu pasti bertanya, kenapa sih akuarium cepat sekali kotor? Apalagi ikan koki ya, karena ikan koki itu amoniaknya cukup banyak ya, jadi air di akuarium cepat keruh. Untuk ke air yang ada di akuarium ini mungkin udah 2 mingguan ya, tapi airnya masih cukup lumayan jernih ya di sini, jadi nggak terlalu sering ya ganti air setelah memakai filter ini ya. Oke teman-teman, langsung saja, tapi sebelumnya jangan lupa untuk tekan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya tentang akuarium. Di sini saya menggunakan merek akuarium 3-in-1 top filter atau mesin pompa air ya. Air akan diserap melalui mesin terus dialirkan ke selang biru, kemudian masuk ke dalam box filter. Tentunya box filter ini sudah diisi dengan filter ya, filter kapas. Jadi kotoran-kotoran yang terserap tadi ke selang tidak akan jatuh lagi ke akuarium, akan tertinggal di filter tadi ya, sehingga air akuarium akan lebih jernih atau terjaga gitu kebersihannya. Karena tahu sendirilah koki itu amoniaknya sangat banyak teman-teman. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat khususnya bagi pemula ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih. Bye.